Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Business dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting hari ini 1 jam yang lalu. Selamat menikmati akhir pekan semua. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat menikmati akhir pekan, selamat weekend dan selamat menikmati akhir pekan dengan berlibur bersama keluarga. Dan di sini Reza Carlos memberikan emotiknya 3 love untuk Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan semua keluarga. Selamat berhari Sabtu dan selamat berlibur untuk semuanya. Dan di sini kita melihat kekompakan Mom Aiting dan Ayah Ojek yang lagi olahraga. Setiap hari ya di Instastory Mom Aiting selalu membagikan olahraga bersama dengan Ayah Ojek. Sehat selalu Mom Aiting, Ayah Ojek. Direpost dari akun Instagram Mom Aiting. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Hashtagnya jangan lupa bahagia, selalu bersyukur, salam sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga untuk Mom Aiting dan Ayah Ojek. Semoga sehat selalu. Di sini ada Stellar Flowers 12. Semoga sehat selalu ibu, ayah dan keluarga. Semangat terus olahraganya. Dari Setarwati, selamat pagi ibu, sehat selalu. Hashtagnya love. Dan hari ini Mimin akan memberikan informasi mengenai Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang hari ini akan melaksanakan sesuatu yang sangat bahagia di hidupnya, menuju halal, menuju bahagia, menuju hari bahagia cintanya Aurel. Di sini Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar membagikan momen kebahagiaannya di akun Instagram pribadi mereka. Wow, sangat cantik Aurel dan Atta Halilintar. Sehat selalu, semoga lancar semuanya. Dilansir dari akun Instagram Atta Halilintar, melangkah bersama menuju hari bahagia Andresta Stanley. Semoga dilancarkan semuanya ya bro. Arbani Aziz memberikan emotik 3 love. Dan kemudian Alvin Adam, insya Allah semua diberikan kelancaran yang terbaik, amin ya robbal alamin. Fotografi 90 bahagia selalu kakak Aurel Hermansyah, happy ever after. Kemudian dari Happy David, bismillah ya dilancarkan semuanya. Di sini para artis mengomentari tautan yang dikirim oleh Atta Halilintar di akun Instagramnya. Banyak sekali doa berdatangan ya. Di sini ada sekitar 2000 bahkan lebih mengucapkan selamat bahagia untuk Aurel dan Atta Halilintar yang hari ini akan mempersatukan dua keluarga. Yuhu, beberapa jam lagi Aurel Hermansyah dilamar bos Atta Halilintar. Dan di repost dari akun Instagram Aurel Hermansyah, bismillahirrohmanirrohim, hari ini adalah langkah awal dari segalanya, pertemuan antara dua keluarga. Doanya ya semoga semuanya lancar, semuanya lancar terus sampai hari H. Dan ini momen dagdikduk Sir Atta Halilintar ketika sedang di make over oleh penata riasnya ya. Bahagia selalu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Semoga acara hari ini lancar dan diberikan kebahagiaan untuk semuanya. Lancar sampai hari H dan lancar semua rangkaian acaranya. Sehat selalu Aurel dan Atta Halilintar dan semoga semua keluarga bisa berkumpul di sini. Amin ya robbal alamin. Dan inilah sosok gaun yang digunakan oleh Aurel Hermansyah yang diimpor dari luar Indonesia. Sangat cantik, anggun dan elegan sekali dipakai Aurel Hermansyah. Saksikan hari ini ya live di RCTI prosesi lamaran Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Dilansir dari akun Instagram official RCTI eksklusif bukan settingan, Sabtu 13 Maret 2021 Atta Halilintar akan resmi melamar Aurel Hermansyah kepada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tua Atta tak bisa hadir, siapa yang mendampingi Atta saat memberikan seserahan kepada Anang Hermansyah dan Ashanti? Saksikan ya, hari ini spektakuler pokoknya, sweet banget. Ada pasangan terfenomenal viral yang akan melaksanakan lamaran. Dan Mimin doa
doakan semoga kedua keluarga sehat selalu. Untuk ayah dan ibunda Atta semoga selalu sehat, lancar operasinya agar nanti bisa menyaksikan Atta menikah dengan Aurel Hermansyah. Oke sahabat semua, kita doakan saja yang terbaik ya untuk mereka berdua. Menginjak berita yang selanjutnya, di sini ada momen tersweet nih. Ada momen tersweet nih antara Ustadz Syam dan sang istri. Masih malu-malu kucing nih Pak Ustadz sama sang istri. Insya Allah barokallah, doa mimin menyertai Pak Ustadz dan sang istri. Semoga selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bagi kalian yang masih jomblo, dilarang ngeliat ini ya, bisa baper abis deh. Barokallah Ustadz Syam dan istri, semoga bahagia selalu. Dan berita viral selanjutnya nih, di sini ada berita Kartasasmita yang lagi romantis dan baper abis menerima hadiah dari Syifa dan Ayu Ting Ting. Mendapat hadiah kiriman bunga berwarna hitam dan putih kesukaan, dan memang Berata sangat menyukai warna hitam dan putih. Sehat selalu untuk Berata, semoga keinginannya tercapai. Barokallah untuk semuanya, Aurel Hermansyah, Ayu Ting Ting, Berata Kartasasmita, Ustadz Sam dan istri tercinta. Semoga kalian bisa bahagia dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan artis-artis fenomenal lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.